Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Zarina Zainuddin menangis kesal tak sengaja ketuk anak dengan sendok. Menerusi satu perkongsian di Instagram, pelakon Zarina menangis mengesali atas tindakannya yang tidak sengaja terketuk anak sulungnya yang mengidap autisme Asli dengan sendok. Zarina berkata dia bersama serba salah karena memukul anaknya itu sedangkan dia tidak mampu berpikir secara normal seperti remaja lain. Selepas saya bagi Azli makan, dia mengamuk. Semasa itu saya tengah masak rendang, tiba-tiba dia datang mengamuk. Saya tengah berhadapan dengan benda panas, tak sengaja ketuk dia dengan sendok. Dalam pada itu, Zarina berkata dia tidak berdoa agar diberikan kekuatan untuk menjaga anak-anak, lebih-lebih lagi mempunyai anak istimewa yang memerlukan kesabaran yang tinggi. Biarlah kalau dia anak saya, tak apa, saya bagi kepala saya. Ketuklah, buatlah apa-apa, sebab dia selalu pukul diri dia. Saya tak sanggup tengok, katanya. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.